Jadi kali ini gue mau ngebahas mengenai Gotobu no Hanayome ya. Akhirnya ada info baru mengenai movie-nya, yaitu sebuah trailer ya. Usut punya usut, ternyata kemarin itu mereka ultah ya barengan gitu. Dan ya ada semacam fan art officialnya lah ini bisa dibilang ya kan. Dimana mereka ultahnya barengan. Terus bersamaan dengan itu juga dirilis trailer buat movie-nya yang mana dikabarkan akan menjadi ending dari anime Gotobu no Hanayome ini ya. Jadi mari kita intip-intip sedikit mengenai trailernya. Waduh, TBS pula. Kalau TBS nih klip 6 detik aja kadang bisa kena copyright sama mereka. Jadi nggak bisa lah kita nonton bareng ya. Ya walaupun trailernya sih, jadi nengok sekilas-sekilas saja. Memang ini ceritanya udah semakin serius ya. Yang mana namanya movie itu biasanya grafisnya juga wow gitu, ditingkatkan lah kan, upgrade. Jadi tentunya yang udah nungguin Gotobu no Hanayome ini pasti udah pada nggak sabar ya kan, gimana nanti tayang movie-nya. BTW tanggal tayang movie-nya itu udah deket kok, itu tanggal 20 bulan Mei, yaitu tayang jadwal Jepangnya ya. Jadi ini kan udah bulan Mei juga, berarti ya kurang lebih 15 hari lagi lah. Cuman karena itu jadwal di Jepang, kalau nunggu di Indonesia ya mungkin masih sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan lagi. Mungkin kayak gitu lah kira-kira lah ya. Jadi memang kalau kalian mau nonton cepat ya silahkan pergi ke Jepang, order tiket, pesan sekarang, terus kalian pergi ke Jepang dan nonton di sana. Jadi itu akan eksklusif tanggal 20 bulan Mei, hari Jumat. Mak, hari Jumat pula itu. Ya, jadi itu tadi dia sekilas infonya mengenai Gotobu no Hanayome movie-nya. Ya, kalau kalian nanya lagi kapan rilis di Indo ya, yang bisa gue jawab masih cukup sangat lama. Mungkin kalian itu pun masih kira-kiraan lah. Gue juga nggak tahu kapan pastinya karena gue bukan bukan orang yang ngerilisnya lah gitu. Maksudnya gue hanya membagikan info yang tertera. Jadi sekian dulu yang bisa gue bahas mengenai hal itu. Kalian sendiri itu tim siapa di anime Gotobun, silakan tuliskan di komentar, dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.